Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Seni Prastia, masih di Rewel Fashion Indonesia. Saat ini saya kembali lagi untuk hadir di Balai SMA Manggarai Sobat Adventure untuk hari kedua ataupun hari terakhir kali ini, karena tanggal 24 September adalah hari terakhir untuk kunjungan open house di Balai SMA Manggarai. Nah, saya akan ada beberapa pertanyaan yang belum tersampaikan di beberapa kunjungan nanti. Saya akan menuju ke kunjungan di Balai SMA Manggarai di belakang saya ini. Oke, langsung aja simak di video channel Seni Prastia, masih di Rewel Fashion Indonesia. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Hari ini saya panjang guys. Hari ini saya ke Balai SMA Manggarai. Hari ini saya mau keliling. Saya mau keliling Balai SMA Manggarai. Hari terakhir, jadi penuh banget yang datang ke sini Sobat Avenger. Jadi sekarang teman-teman dari sekolah dasar dulu yang ikut ke kunjungan Balesa. Jadi sebagai konten kreator harus sabar. Nah, kedengaran suara saya sobat, kedengaran belakang di sini. Jadi mereka mau kunjungan langsung ke Balesa. Mudah-mudahan dapat ilmu yang mencerahkan dan bisa menjadi pegawai kereta api atau menjadi masinis Sobat Avenger. Oke, nanti kita kunjungan berikutnya. Oke, helm proyek mulai siap-siap. Enggak sih, enggak lihat tuh. Konten aja. Oh, konten. Udah hari kedua saya ngikutin ginian. Ini hari terakhir dan ada beberapa pertanyaan yang saya belum tanya kepada teman-teman petugas Balai Asa. Jadi saya penasaran untuk hari kedua datang hari ini. Tanggal 28 September 2022. Sudah hadir mengikuti kegiatan di Manggarai Open House ya, Balai SMA Manggarai. Nanti kita akan berkeliling ke beberapa los pekerjaan yang ada di Balai SMA Manggarai. Nanti minta tolong jangan melebihi batas yang sudah ditentukan ya. Nanti ada garis-garis, nanti nggak boleh melebihi ya. Terus jaga juga keselamatannya, hati-hati ada banyak barang-barang yang berbahaya di sini ya. Nanti apabila ada pertanyaan terkait pekerjaan di setiap los, nanti ada petugasnya. Bisa ditanyakan langsung aja. Dan waktu di setiap los perkiraan 5 menit. Jadi tanyakan cukup yang singkat-singkat saja ya. Oh iya. Terlalu detail. Ya. Silakan untuk dokumentasi. Ini masuk electrical control panel and AC workshop Sobat Revenger. Pak, ini kan AC ya? Iya. Kalau untuk pembersihan sendiri itu biasanya rutinnya kapan, Pak? Setiap hari juga. Setiap hari. Ya, meskipun aja. Keretanya dinas. Itu pas lagi stabling, itu pasti dibersihin otomatis. Oh, bagian apanya aja Pak ini bersihin Pak biasanya? Apa? Bagian yang mana aja yang dibersihin untuk AC-nya sendiri? Saringannya aja. Oh, saringannya aja? Udara balik, saringan udara balik biasanya itu paling cepat Bapak. Untuk perjalanan aja dari Jakarta atau ke Jogja atau ke Jogja itu udah pasti kotor. Oh gitu. Iya. Kalau misalkan keretanya pulang pergi gitu kayak Argo Parahyangan misalkan, itu untuk pembersihannya sendiri setelah kereta api selesai dinas atau memang seperti apa ya? Dan kalau itu setelah dinas. Setelah dinas. Oh, berarti udah kereta udah selesai dinas semua baru dibersihin saringannya. Oh, gitu. Pembersihan, perbaikan, pengecekan. Pengecekan. Oh. Oh, pengecekan semua baling-baling semua. Apa bagian apa sih freon ya kalau semua itu yang untuk semua kereta itu melakukan pengecekan setelah tabling ya. Pengecekan semua kalau ada kerusakan baru perbaikan. Oh itu, dan pengecekannya harus di depo kereta kah atau memang di stasiun bisa atau gimana? Di depo kereta aja. Pasti di depo kereta. Di stasiun. Dan itu ada timnya sendiri ya untuk bagian AC-nya ya. Ini kan biasanya untuk A3. Sama cuma sekarang udah dikurangin, Mas. Oh, udah dikurangin. Dipakai AC package juga. Oh. Tadi kan profesional ya buat rumahan ya. Iya, benar. Pakai buat ini kereta. Iya, kadang-kadang suka ini sih, Mas, suka AMT. Bocor ya. Itu komplainnya aduh, besar-besaran sih. Sekarang diganti yang ini. Oh. Nanti mulai kapan kira-kira kalau misalkan udah diganti ini? Udah mulai diganti AC ini, Mas. Oh, gitu. K3 biasa juga termasuk? Oh, oke. Udah mulai. Sekarang makanya begini. Untuk kereta api jarak jauh aja sementara, kalau yang AC ini. Kalau yang lokal mungkin masih ya? Iya. Masih, oh gitu. Jadi ini bakalan berkurang nanti? Iya. Susah nggak sih, Mas?
ngebersihin untuk AC splitnya biasanya kalau untuk paling kalau bulan perawatan ya. Satu bulanan itu ya dicuci cuma ini ya doang kan. Oh iya. Filternya. Oh. Biasa emang diganti komponen satu setnya mas. Seluruh ya. Oh. Iya. Itu biasanya kalau pergantian AC split sendiri apa berapa kali dalam berapa bulan gitu biasanya? Biasanya masuk pal mas. Perbaikan akhir lengkap ya. 2 tahun sekali ganti. 2 tahun sekali. Oh sekalian pal juga sama rangkaiannya. Oh gitu. Tapi kalau misalkan kerusakan sedikit paling teman-teman dari Dipo kali ya yang untuk mengeceknya. Lintas PUK gitu. Lintas PUK. Oh berarti ini bakalan hilang nanti ya? Iya. AC split ya. Bertahan, mas. Ganti AC iya sih emang. Dalamnya kayak gini AC package. Oh, dalamnya gini AC package-nya. Iya. Kalau itu kan udah running tuh. Ini komponennya nih. Ini komponennya. Oke. Ini yang selesai isinya. Perakitannya kayak gini. Oke, jadi gini sobat Revenger. Jadi isinya ada bagian-bagiannya khusus dan otomatis lebih dingin ya mas ya. Oke. Dan itu udah jadi, udah dingin. Yang itu udah di apa dicoba ya? Iya, udah di running gitu. Oke. Berarti udah dapat poinnya lah. Ini berarti udah bakalan berkurang nih split nih. Iya sih. Emang komplainannya gede banget soalnya mas. Iya. Soalnya kan ini kan isinya kan buat perumahan mas. Bukan iya. Barang dalam kanan jalan bergerak. Namanya juga dulu uji coba ya mas ya, makanya sementara pakai speed dulu baru nanti pakai package ya selanjutnya ya. Oke. Mas Agung terima kasih banyak ya, infonya. Varian ini biasa dinamakan dengan si bongkok yang dulunya digunakan buat kren penolong ya, untuk kereta penolong, dan dibuat tahun 1916 sobat Revenger, Harlem Holland. Ini memang nggak kelihatan dari luar, kejamah dari luar, karena emang ini ngumpet dulu untuk krennya sendiri ada di tengah-tengah area balai sobat Revenger, dan sekarang nggak sampai kelihatan dari luar, jadi kelihatannya cuma daerah sini aja gitu. Ini buat apa aja ya? Mungkin kayaknya buat pembakaran ya. Ini masih uap nih kayaknya. Masih uap dari tunggunya belakang. Iya. Dan krennya juga ada di sebelah sana, dan untuk komponennya untuk pemutaran juga di sana. Untuk roda juga di sana. Ini diputar nanti ditarik untuk menolong. Kayak keren sekarang sih modelnya. Dan unik nih adalah gancu. Kopler sendiri gancu. Bogi SS. Kemudian roda roda sendiri roda yang dipakai untuk gerbong dulu ya. Dan ini biasanya kru. Ini untuk kru. Kayak kalau sempat saya lihat ke dalamnya itu ada kasur atau kursi buat petugas kereta api sendiri sobat Revenger. Oke. Oke sobat Revenger, sebenarnya saya sudah pernah masuk ke ruangan roda. Yuk kita tanya lebih jelas ya. Siang Pak. Ya. Pak, ini kan pengukuran untuk pausnya roda ini kan ada alat khusus ya Pak ya? Ya. Itu namanya apa sih Pak? Saya lupa nama alatnya. Wheel gauge. Will gauge. Dia ngukurnya begini, diameternya begini atau? Flange, kalau itu flange, kalau ini flange. Oh ini flange, iya iya. Untuk tingkat, ya untuk pengukuran tingkat keausan rodanya begini ya pengukurannya? Iya, ada di sini sama tinggi. Tinggi juga, oh tinggi gitu juga. Nah untuk, ini kan ada lapisannya nih Pak. Kalau misalkan udah sampai tipis banget, ini bakalan tipis ya? Ini sih, kalau ada standar 698 standarnya. Oke. Jadi kalau walaupun udah sampai sini diameternya belum 698, belum dicopot. Tergantung kondisi roda juga. Kadang kan ada yang copot. Suka ada yang benjol gitu, iya. Kerasa. Oh, oke. Okay. Jadi misalnya masuk ke sini 720 udah ada benjol atau copot, ya otomatis dilepas. Harus dilepas rodanya. Jadi diganti. Oh, jadi 720 itu udah harus dilepas ya. Kondisi mili rodanya, apa ya? Itu karena mili ya, atau mili? Kondisi rodanya jelek, udah fokus apa benjol. Oh, biasanya disebabkan itu pengereman. Pengereman juga secara bisa. Paksa atau gimana sih? Pengereman. Iya, iya. Ini apa? Emang bahannya, Pak. Bahannya ya. Oke. Dan ini bisa digunakan roda ini buat lokomotif sama rangkaian bisa kan ya sebenarnya? Kalau lokomotif ada beda lagi. Oh, beda lagi jenisnya. Beda lagi. Dia juga diameternya lebih besar. Kalau ini buat rangkaian aja ya Pak ya? Rangkaian.
Iya. Makanya kalau rangkaian tuh ya cepat aus sih ya, karena pengeremannya semua dari rangkaian sih. Jarang sama lokomotif, makanya lokomotif jarang aus roda ini, rodanya. Ini diameternya 71. Diameter 71. Oke. Jadi muternya tadi ke sini, ke arah sini ya. Oke, 71 meter. Yang itu yang satu di atas 70-760 ukurannya, satu lagi di bawah. Sama kayak gini juga sih. Namanya. Persis sama ya. Dan nama alatnya ini Pak apa Pak? Will gauge ya. Kalau yang sebelah itu yang lagi ngukur? Off lens. Oh, jadi ngukurnya. Bacanya gimana nih Pak? Ini garis nol ini. Ya. Nol, nah, okay. Dia menuju ke garis yang angka yang ini apa nih 30. Nah, berarti kebelnya okay. 30. Kalau berarti ini mulai tipis, dia berarti ke angka 20 gitu ya. Karena ketipisan ini enggak ngaruh sama plan. Oh, enggak ngaruh. Jadi ini tipis, plan-nya tebal bisa juga. Oh gitu. Oke, okay, ini 30. Iya kan biasanya suka kena gongso kalau ini ya, Pak. Yeah. Kalau misalkan pas tikungan kan. Yeah. Oh. Kalau ini tipis kadang makannya juga lebih banyak supaya ininya dapat sesuai standarnya. Diganti deh tulisannya deh. Lens ya. Oh berarti ada kesalahan dikit ya. Gitu, ya. Untung diukur sekarang. Beda 3 mili. Beda 3 mili. Kalau yang itu baru semuanya 74. Belum dibubut sama sekali. Ini berarti bakalan nanti mau dipasang ke rangkaian sebelah sana ya. Beda jauh ya. Tapi ini masih bisa digunakan masih ya, Pak. Bisa. Gitu. Oh iya ya. Dan ketebalannya juga beda banget ya. Sama yang itu ya. Oke. Jadi ini normal ya. Ini 30. Normal. Sangat normal. Ini 771. Oke, siap. Salah nulis doang aja nih tadi. Enggak masalah, Pak. Yang penting tahu cara pengukurannya ya, sih. Ini bagian boginya Sobat Avenger. Jadi sempat udah saya masuk ke bogi, cuman ada beberapa pertanyaan yang belum saya sampaikan kepada teman-teman dari tim Balai Asa. Oke, kita langsung tanya lagi ya. TB. Pak, iya kepanjangan TB sama NT itu apa, Pak? Gimana, Pak? TB itu kepanjangannya Trail Bogi, kalau NT Nippon Trail. Oh, Trail Bogi sama Nippon Trail. Oke, itu dia Pak, TB sama NT doang saya belum tahu. Kan perbedaannya banyak. Antara TB 398 sama NT 11. Perbedaannya satu titik tumpunya yang berbeda. Kalau NT 11 15 20, kalau NT RTB 398 15 90. Gitu. Kalau saya kan awamnya taunya K10, K5, ya. Terus K7 dulu yang udah nggak dipakai kan. K6 gitu. Kalau sekarang karena kecepatan udah tinggi ya Pak ya, jadi pakainya ini semua. Ah iya itu yang kangen Pak. Dulu dipakai sama Cipuja kalau nggak salah rangkaiannya. Saya bilangnya bogi sayap. K6 sekarang buat ini ya, buat cadangan aja darurat sini. Dami ya. Aja. Dami ya istilahnya. Okay. K7 juga udah nggak dipakai lagi soalnya Pak ya. Oke, 120. Nanti ini bakalan terus berlanjut ya Pak ya? Iya, ini sih terus kecepatannya kan naik semua. Tinggal turun kereta aja nanti. Datang lagi. Nanti sedikit banyak akan diganti. Diganti kayak, semua. K7 ganti K5. Iya. Nanti bisa juga K5 kan yang dipakai TB, mungkin yang T11-nya akan diganti buat TB. Tapi bakalan dipakai ekonomi juga Pak ini Pak? Bisa. Atau bisa ini juga kan ya? K3 itu K3 ekonomi. Oh gitu. 17-47 itu kan K3. Iya, pas tahu kan saya kan nggak cuma eksekutif ya sekarang ya, jadi semua ekonomi gitu ya. Oke. Okay. Pak siapa mohon maaf? Kelihatan. Pak Sugianto, iya. Makasih Pak Sugianto. Ya. Sporting Workshop, sebenarnya ini untuk rangkaian yang udah hampir jadi Sobat Revenger. Waktu itu kan menjelaskan juga di daerah sini untuk pemasangan semua bodi interior eksterior dan semua bogi juga tahap penyelesaian akhir. Dan ini ada beberapa yang memang baru di PA sih, maksudnya di perawatan akhir, tapi ada juga yang belum gitu Sobat Revenger. Dan di ujung sana juga masih
masih dalam tahap finishing ya di ujung sana sobat. Nah ini untuk rangkaian-rangkaian genset semua sobat Trail Venture. Jadi gak cuman penumpang, genset pun ada. Terus lagi ada beberapa pembangkit yang stainless di sebelah sana. Cuman gak tau ini kayak dibatasin sih ini untuk kunjungannya. Dan ini pembangkitnya punya SMC. Kebanyakan punya SMC sih sobat. Dan itu ada punya CN1. Ini punya CN1. Mas Nur, ini gensetnya untuk apa pembangkit aja atau memang ada KMP3 atau KP3 juga sama? Nah, kebetulan di sini ini khusus pembangkit. Khusus banget pembangkit ya. Aja. Berarti kalau misalkan kereta makan pembangkit tuh bisa juga sebenarnya apa gimana? Betul, bisa juga. Cuman itu kalau kereta makan pembangkit itu kapasitasnya lebih kecil. Kalau ini kan yang di sini nih 500 kPa. Ini khusus pembangkit ini. Kereta yang di sini. Oh, oke. Okay. Depan itu untuk pembangkit yang stainless steel. Yang di ini. Yang di depan. Nah, itu. Oh, berarti ini yang besar nih khusus yang pembangkit yang besar. Apa sama aja? Sama aja. Sama aja ya. 500 kPa cuman karena yang di sebelah depan itu pengerjaan baru sekitar 45% lah. Gitu. Dan ini bertahan kalau untuk apa sih bahan bakar itu bertahan berapa hari kalau misalkan dia rutin gitu keretanya? Kalau itu bahan bakar itu tergantung perjalanan sih mas. Tergantung perjalanan. Perjalanan itu kan 1 jam sebelum pemberangkatan itu kan harus sudah dipanasin. Terus belum nunggu boarding penumpang. Perjalanan apakah itu lancar? Terus ada rinja segala macam. Iya. Nyala terus ya. Betul. Belum juga kalau udah sampai tujuan itu kan nggak mesti langsung dimatiin. Pasti itu kan buat tujuan buat langsir kalau macam. Oh kan gitu. Baru kalau udah kereta udah masuk los, depo baru bisa dimatiin. Dan di depo memang harus selalu ada cadangannya ya mas ya. Ya. Pembangkitnya harus ya. Kalau setara kayak Argo Bromo Anggrek juga sama mungkin ya kalau untuk yang pembangkitnya. Sama. Oh sama ya. Udah. Oke. Okay. Mas Nur, terima kasih banyak ya. Dinding, jendela dan lain-lainnya, pintu. Ini jadi mirip-mirip karoseri kalau yang bagian ini ya. Karoseri itu yang toko karoseri itu. Apa? Karoseri mau roda. Bisa ya? Mohon jangan masuk terlalu jauh ya. Banyak masih ada yang bekerjaan. Ini Ini untuk rangkaiannya beberapa rangkaian yaitu ada wow keren juga yang jauh-jauh ya. Ini K3 itu ada yang belum di ujung. Boleh ngasih ke situ? Boleh kali ya. Ini ada. Ini rangkaiannya K2. Oh, bisnis ya. Ini janjian buat untuk ke Jember ini rangkaiannya. Ini K3. Dan ini masih ada yang dipol belum dipoles sobat Revenger, belum dikasih livery dan ini juga bagus. Dan ini untuk tahap pemasangannya semua, nanti kalau udah jadi semua baru dijalanin. Bisa Pak? Bisa kesini Pak? Batasnya ini. Iya, batasin aja ya. Oh iya, makasih. Oke, ini untuk K1-nya ada stainless. Ini kaca-kacanya yang belum jadi ya. Wah, ini ada bogi K7 tuh. Wah, bogi K7. Oi. Wah, ada rangkaian NR di sana. Ini punya CN. CN ini punya siapa ya? Rangga Jati kalau enggak salah. Ini bisnisnya Rangga Jati kan misalnya. Apaan? Ini mah sering tau. Ini lagi dipoles-poles nih. Ini untuk stainlessnya. Dan ini boginya bogi gerbong ini. Bogi gerbong. Bogi SS. Nah,
ini pemolesan dan iya benar masih bocet. Ya karena masih dalam pemolesan. Di sini udah ada yang ini sih udah ada yang aktifin kerja. Ini biasanya sebelum dicat-cat dempulin semua nih sama koran. Terus nomor-nomornya juga. Belum ada nomornya. Mungkin kita kasih nomornya tadi. Tret, kita kasih nomornya. 1, 2, 3. Ah, mungkin ini bogi K7. Ini bogi cadangan sih. Bogi K7. Ah, mungkin bisa cukup clear aja kali sobat Revenger ya, karena untuk pemasangan bodi sendiri biasanya mereka ini tahap-tahap pemasangan bodinya aja untuk interior dan eksteriornya sobat Revenger. Seperti itu. Pak boleh nanya sebentar nggak Pak panel testnya? Ini biasanya terakhir buat apa aja Pak untuk panel test sendiri? Setelah selesai perawatan interior, ini los buat melakukan pemasangan komponen-komponen pengereman. Oke. Dan melakukan tes sel tinggi yaitu kemiringan bogi, kemiringan bodi, ketinggian boper dari propel. Boper, jadi biar nyambungnya itu nggak ada selisih. Oh iya, antara rangkaian ya. Terus kedua, dilakukan uji tes rem di statis di sini. Oh gitu. Baru nanti setelah selesai dari sini ke darat dilakukan pengecekan yang kecil-kecil. Oh ya, oke. Okay. Semua finish dibawa pakai posko. Oke, ini pemasangan rem gitu Pak ya? Iya. Berarti kampas remnya di... Oh, kampas rem sudah terpasang. Oh, di sana ya? Oh, ini pokoknya ini pengecekan semua. Sekaligus pengujian. Pengujian ya. Kalau ini ada nggak sih Pak? Kalau kecepatan roda gitu, mesin buat kecepatan roda di tempat gitu biasanya suka ada nggak sih Pak di balayasan? Belum ada ya di sini. Dulu ada ya? Oh, belum ada ya? Belum ada ya? Ada bogi lotes adanya. Oh iya, yang misalkan di tempat terus dia diputar pakai mesin gitu ya, buat kecepatannya di tes. Oh, oke, okay, belum. Oke, okay, siap. Pasti kalau udah semua beres dari sini, pasti kesini ya Pak ya, di tes ya. Mau K3, K1, K2. Ya. Itu juga kereta-kereta yang di apa? Inspeksi? Perawatan korektif, itu juga dilakukan uji tes rem kembali. Untuk memastikan bahwa remannya bekerja dengan baik. Oh gitu. Nah, rem itu kan safety yang harga mati lah. Betul Pak. Karena pada saat dilintas kan ya, jadi gimana untuk pengeremannya. Terus kalau untuk pengetesan ini disaksikan seluruh teman-teman balai desa atau memang ada tim QC? Tim QC itu apa Pak? Quality control. Oh QC. Quality control. Ya. Oke. Baik stainless juga nggak Pak? Semua ya Pak ya di sini. Semua ya. Oh, yang okay. Masuk dan yang keluar harus dilakukan uji tes rem. Siap. Emang lagi sepi aja Pak ya? Enggak ya, ada. Lagi kosong ya. Semua lagi pada warawiri. Lagi nyambut Mas kah? Termasuk kereta wisata ya Pak? Iya, kereta wisata. Priority Nusantara semua ya. Jadi kereta yang sudah masuk keluar harus melalui tes rem. Kalau kereta inspeksi sama. Sama boleh kalau sama. Harus tes rem. Iya. Dan dia sekarang udah enggak melayani gerbong ya, Pak ya. Gerbong sudah dialihkan ke Balai Yasa Tegal. Oh, semua berarti gerbong di Tegal ya. Hanya pi aja yang barang. Bagasi di sini. Oke. Okay. Siap. Terima kasih, Pak. Ini bakalan di upgrade lagi Pak ya, rangkaian ini pasti ya. Kan kereta statusnya konservasi. Oh iya, tapi ini bisa dihidupin lagi. Kita dapat izin dari kantor pusat, ya. Kita bangkitkan kembali jadi P24 dan 48. Kelasnya bakalan beda Pak? Beda. Ini kan bisnis mungkin jadi premium gitu kali Pak ya. Sudah 27 kereta yang eks konservasi pengecekan bersama kita hidupkan kembali. Wow. Dan 27. Dari konservasi ya dari apa wilayah konservasi dikesinin semua ya, buat di ngecek
kerjakan bersama melalui tim SHI kantor pusat, isi kantor pusat dan isi mulai semua. Terakhir saya dari Purwokerto Pak, yang konservasi itu ya, kesini iya. Semua. Nah, kalau misalnya layak atau ya. Tidak layak, nanti ya. Tidak layak kita singkirkan. Benar-benar udah harus dibuang? Iya. Termasuk bogi ya Pak ya, bogi sama roda masih bisa ya. Kita jadi dami. Jadi apa Pak? Bogi dami. Bogi dami. Oh, kayak yang P2448 kan bogi aslinya dilepas. Nanti dilakukan perawatannya lepas bogi. Dan ada bogi yang nggak layak pakai itu kita pakai untuk sementara. Sementara, iya iya. Buat dia jarak pendek kayak sini ya. Iya. Nanti ada proses penggantian. Oh. Ada bagian angkatan. Yang keren jangan itu. Ya saya lihat ada bogi K7, K6 tadi ya. Ini Rail Hospital. Oke, perjalanan untuk kunjungan kita berakhir Sobat Rail Venture dan kita mungkin untuk penjelasannya sampai sini dulu Sobat ya, dan helm kita taruh. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke, terima kasih banyak. Sini, oke. Nanti naik apa ke sini? Naik kereta api. Oke. Nanti ya Pak, kita foto bareng setelah ini. Wawancara dulu, interview. Ini adalah pegawai termuda. Jadi motivasi Ade pakai seragam ini apa deh? Apa di? Dipaksa sama ayahnya atau emang ada cita-cita atau pengen jadi apa kita ada? Jangan jadi orang jauh. Ingin jadi masinis. Oke. Jadi ada ya biar bisa ikut rekrutmen ya, rekrutmen PT Kereta Api yang asli itu direkrut. Dan tidak lupa terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang sudah membantu. Dari saya pribadi yang penting tetap sehat. 3, 2, 1 Malaysia. Aku
kemarin ya cukup banyak juga media. Alhamdulillah semua ya rekan-rekan, insya Allah capeknya terbayarkan ya. Dan hari ini ya begitu sekali hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerja keras teman-teman, mudah-mudahan masyarakat bisa melihat perubahan dan transformasi yang kita lakukan itu benar-benar dengan tulus ya. Kita melakukannya juga apa, kita melayani public open house ini, ibaratnya ada yang bilang, oh masuk Manggarai menyeramkan. Betul. Masih menyeramkan gak? Enggak. Damai. Terus damai. Orang yang kasar-kasar? Kagak. Kasar-kasar gak? Enggak. Nah, betul enggak kan? Betul. Ya, ini ada sebagian telepon yang datang ya. Jadi saya terima kasih sekali ke seluruh jajaran. Kita sudah berubah banyak ya. Yang dulu tempat ini kumuh katanya, sekarang masih kumuh gak? Enggak. Benar bersih. Bersih. Ya, makanya di sini aja walaupun tadi ada 2000 pengunjung, kita masih bisa menjaga kebersihan ya. Ya mungkin untuk acara ya itu bukanlah sebenarnya bisa apa ditoleransi. Tapi tempat ini sebenarnya memang benar-benar bersih sudah 3 tahun terakhir. Jadi kami menjaga tempat ini bersih bukan hanya karena kami, pisan kami, tapi dengan sepenuh hati tempat ini kami jaga. Kenapa? Mulai dari awal tempat tidak bersih, tempat kita indah, otomatis orang juga sebagai pelanggan pecinta kereta api dan pengguna kereta api kita sebagai customer kita itu juga yakin akan produksi yang dilakukan di BKL. Lebih balik sama kalian. Kita bukan hanya sekedar ngomong ya. Ini bukti bahwa silakan kalian tinggal apa sekumur itu yang namanya bengkel. Apa? Terus asal-asalan orang-orangnya kasar, ternyata orang-orangnya banyak yang menyenangkan ya. Betul enggak? Ya ibaratnya orang bengkel ternyata banyak yang ganteng-ganteng sekarang. Benar enggak? Apalagi yang itu, orang dari Ambon itu. Ambon. Di sini ada 3 Ambon yang berbulu banyak katanya. 1, 2, 3. Tapi jangan salah loh, ini motor penggeraknya Bali Asa Bali. Jadi semangat yang tak pernah lelah. Ya. Makasih Kang Ambon. Dalam arti kata itu jadi motornya ini semua orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang terlibat. Saya mengucapkan terima kasih dari hati saya yang paling dalam. Dengan tulus tadi juga alhamdulillah banyak sekali yang datang, termasuk ada yang juga tidak mau diekspos dan tidak mau di ini, ada yang juga ninjau di sini, termasuk apa mengamati secara real apa yang terjadi proses di sini. Kalau ada orang penting yang datang tapi dia bilang ya ini aja, tapi saya paham ini ya, alhamdulillah stakeholder yang ada di sini semua senang nggak? Ya. Udah mulai bangga nggak sama Balai Asa Manggarai ini tempatnya kayak gini? Jadi ya. Teman-teman semua jaga lagi ya. Jaga, kita harus bisa lebih baik lagi. Kita buktikan bahwa perubahan kita bukan perubahan yang sekedar bicara, tapi kita berikan bukti. Siap? Siap. Itu saja semua mungkin dari saya dengan rasa tulus. Semoga Allah memberkahi tempat ini. Amin. Dan memberkahi orang-orang yang berkeringat untuk bekerja di sini. Amin. Dan juga masyarakat yang menikmati dari hasil produksi di tempat ini. Amin. Amin. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih ya. Bukan berarti ini enggak solidaritasnya, bukan, enggak. Saya sayang semua karyawan saya semua dukung. Dan terus terang acara ini asal adik-adik tahu semua yang dari Elvan, ini murni dikelola oleh para
milenialnya Balai Asa Manggarai. Jadi kami terus terang dari manajemen mempercayakan adik-adik semua dan di milenial juga, supaya apa? Nyambung dengan keinginan para masyarakat juga, termasuk acara eventnya pun kita nggak kolot-kolot amat formalitas. Jangan, saya bilang kita tuh harus bertransformasi ngikutin arahnya milenial kemana, karena perubahan ke depan tuh harus lebih menantang lagi untuk kereta api gitu ya. Mungkin udah ini ya, udah. Oke, saya mohon maaf. Nah, nanti abis itu perawatan kulit di body shop. Nanti kalau misalnya ini dempul ulang. Oke, itu aja, makasih. Oke, Sobat Avenger, demikian sudah untuk kunjungan di Balai Asa Manggarai kali ini. Semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan ilmu tentang perkeretaapian Sobat Avenger. Jangan lupa untuk konten video berikutnya di Balai Asa Manggarai. Di video-video hunting atau konten berikutnya masih di channel Sandy Prasetya ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share bagian belum. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada perbuatan yang kurang berkenan di Sobat Avenger. Terima kasih, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye and peace out.